Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakmu semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita belajar hadis lagi untuk kelas 4. Nah, untuk kelas 4, hadis yang pertama adalah hadis sabar dan pemaaf. Hadis sabar pemaaf ini Rasulullah, kita bercermin kepada Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu orangnya sangat sabar dan pemaaf sekali. Siapa yang masih ingat cerita pengemis tua yang selalu mencaci Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tidak pernah marah dengan pengemis tua tersebut. Nah, walaupun dia pengemis tua itu bilang Nabi Rasulullah itu penyihir, pembohong, katanya gitu kan, tapi Nabi Muhammad tetap memberi makan pengemis tua tersebut. Nah, untuk hadis sabar dan pemaaf, hari ini setorannya mistunggu dalam minggu ini ya. Nah, kita coba sama-sama. Jangan lupa sebelum membaca hadis, kita baca basmalah dan qala Rasulullah. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu imani as-sabru was-samaha. Iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Nah, itu hadis untuk hari ini. Coba hafalkan di rumah, nanti setorannya pakai video sama Miss ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.